pagi ini ada sesuatu yang aku tunjukkan. Apa itu? Yuk. Kira apa yang akan aku tunjukkan? Ini dia make up. Ternyata ada 2 ekor kucing. Nah, yang putih ini si Kitty. Kitty make up. Dan satu lagi si Greydi. Kita lihat dulu si Kitty ya. Kitty ini beberapa waktu yang lalu dibelikan oleh omku Om Heri. Tapi kemarin ternyata melahirkan anak 4. Coba kita lihat. Si Kitty ini melahirkan anak 4, 3 ekor warna coklat dan 1 ekor warna putih. Ya Kitty, meow. Tuh anaknya bersembunyi di bawah perut si Kitty ya. Nggak tahu ini Kitty jenis apa ini. Anak-anaknya tampak asik seperti menyusui. Sekali lagi kita lihat anak-anaknya. Kitty. Si Kitty ini dominan warna putih ya. Sedang mengelus-ngelus anaknya. Baru kali ini punya seekor kucing. Yang melahirkan dan memiliki anak. Kitty. Lihat ya anak-anaknya ya. Anak-anaknya ternyata ada yang coklat. Mungkin induk-induknya warna coklat. Nggak tahu siapa yang mengambil si Kitty. Sepertinya waktu datang dibawa ke sini sudah dalam kondisi hamil. Dan ternyata kemarin melahirkan 4 ekor anak. Sekali lagi 3 warna coklat dan 1 warna putih. Oke Kitty, lanjutkan mengelus-ngelus anakmu ya. Berikutnya ini si Greydi. Kenapa dinamakan Greydi? Karena dominan berwarna abu-abu. Ini mungkin jenis Persia ya, atau Anggora ya. Ini soalnya yang beli adikku. Berbeda dengan Kitty. Ini hidungnya kelihatan seperti ini, matanya seperti ini. Oh, makanya disendirikan tempatnya. Kalau orang sih nggak tahu, mungkin Kitty bisa jadi sama ini ya. Ternyata akan tetapi ya, ternyata Kitty lebih melahirkan lebih dahulu dari induk yang sebelumnya, jenis yang sama. Aduh, kasihan ini Greydi, tempatnya kok berantakan. Sepertinya aku akan mengeluarkan si Greydi. Oke Greydi, aku keluarkan kamu ya. Tunggu. Aku coba mengeluarkan Greydi. Nah, biar dia bermain-main. Greydi. Oh, dia senang sepertinya bermain-main, merasakan udara bebas. Ya, waduh, menggelibet. Greydi jelek, jangan di bawah sepatu. Di tempat lain. Jalan-jalan. Kalau Greydi ini modelnya apa ya? Agak pemalu sebetulnya. Secara garis besar dia sekali lagi kucing luar ya, bener-bener luar. Senang sekali. Nampak senang bermain-main. Oke Greydi, jalan-jalan ya. Dadah. Tinggalkan Greydi, berikutnya ngasih makan, maaf, ngasih minum si Kitty. Kitty, tuh lihat Kitty bersama anak-anaknya. Kalau si Kitty sengaja nggak dikeluarkan ya, maaf, si Kitty sengaja nggak dikeluarkan ya. Jadi tinggal sengaja dikeluarkan. Minum Kitty. si Kitty. Oh, kita lihat sekali lagi anak si Kitty. Si Kitty barusan sekali lagi tempatnya kotorannya ya sudah dibersihkan sama Mas Tuyat. Juga minumnya sudah kuisi tadi, makanannya masih ada. Sekarang kasih selimut ya. Nah, Kitty sekali lagi baru kali ini punya kucing melahirkan di sini. Sebelumnya belum punya. Meow, meow. Biasanya Kitty sebelum melahirkan juga jalan-jalan ya. Tapi ini berhubung sudah punya anak, paling enggak ya stay di kandangnya sendiri, karena untuk merawat 3 ekor warna coklat dan 1 ekor warna putih anaknya, yaitu 4 ekor ya, jadinya 4 ekor anaknya. Kita lihat. Oh, hehehe. Kitty. Ini kalau kucing apa istilahnya menyusui ya anak-anaknya ya, sepertinya yang 2 itu kuat banget untuk menyusui. Kitty. Ini anaknya. Meow. Jalan-jalan tampaknya anak yang ini. Sementara yang 2 ekor menyusui, yang 1 ekor yang warna putih tertidur. Oke, dadah Kitty. Sembari anak-anaknya menyusui, tampaknya si Kitty kelaparan dan menikmati makanannya. Lahap sekali si Kitty. Sementara sekali lagi anak-anaknya ada yang tertidur, ada yang minta susu. Sementara itu Grey tampak bersembunyi di kolong mobil. Grey. Grey ini sekali lagi sifatnya pemalu ya, makanya sengaja nggak dikeluarkan bersamaan dengan Kitty. Kalau dikeluarkan bisa-bisa perang dunia 3. Grey. Nah, tampaknya Grey ini masih malu-malu. Namanya aja kucing, malu-malu kucing. Tuh. Ayo. Grey. Tuh, lihat. Grey. Malu-malu ini si Grey ini. Tapi sendiri lebih bebas. Kalau dikeluarkan bersama Kitty berantem terus. Makanya ditaruh kandang terpisah. Greydi, meow, meow, meow. Oke, saatnya masukkan Greydi ke kandang. Greydi, balik kandang ya. Eh, balik kandang. Ayo. Masukkan si Grey. Grey, halo. Greydi ini malu-malu sebetulnya. Ya, seperti kebanyakan kucing Persia lainnya. Greydi, meow. Tuh kan malu. Kamu malu-malu. Malu-malu kucing. Ya, oh. Masuk kandang ya. Namanya aja malu-malu. Tapi sekali lagi kalau dipegang nurut. Nurut. Udah, masuk kandang. Ayo Grey. Ayo. Nah, masuk kandang. Masuk kandang dan akhirnya lapar juga si Greydi. Oke Grey, oke, makan. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton bareng-bareng aku, kucing peliharaanku antara si Kitty dan Greydi. Semoga berkesan ya kucing-kucingnya yang lucu-lucu dan cantik-cantik. Oke, sekian dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.